sobat Black and Blue, kali ini Black and Blue mau bagi-bagi tips nih, gimana caranya menaikkan viewer Reels Instagram secara instan. Ikutin terus ya tutorialnya. Oke, jadi kita hanya memerlukan aplikasi Instagram dan juga Google Chrome. Nah, lalu kita klik aja Instagramnya, kita masuk ke menu Reel. Setelah itu, di sini masih terlihat ya view Reel kita ada 176. Nah, lalu kita pilih video Reel yang akan kita naikkan viewersnya, kita klik. Nah, di sini kita perlu untuk menyalin link video tersebut dengan mengklik 3 titik di pojok kanan bawah, lalu kita pilih salin tautan. Lalu tautan sudah tersalin. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Setelah kita masuk ke Google Chrome, ini kita masuk ke website ikitools.net. Nah, di sini ada macam-macam ya pilihannya, ada followers, like, save, pull vote, comment, emoji, view video, story, live. Nanti kita pilih sesuai kebutuhan kita. Nah, kita di sini pilih menu video views. Lalu kita go to service, kita masukkan link yang tadi kita salin, kita tinggal paste aja. Setelah itu kita klik submit. Nah, lalu kita masuk ke halaman, di sini tertulis maksimal kuantitinya 60. Nah, tampilannya akan muncul ya, yang lingkaran ini itu adalah video kita yang akan kita naikkan viewernya. Di sini saya ketik 50, lalu kita proses. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah masuk semua 50. Kita masuk ke Instagram, kita cek. Kita buka video Reel yang kita isi tadi ya. Lalu kita masuk ke Reel video. Nah, di sini sudah 227 viewers, tadi masih 176 view, jadi sudah otomatis bertambah ya secara instan. Nah, buat teman-teman yang mau coba bisa langsung praktekin tutorial yang Black and Blue bagi. Selamat mencoba.